Mahalini dan Rizky Febian semakin dekat pada hari bahagia yang dinanti. Mahalini dan Rizky Febian semakin dekat pada hari bahagia yang dinanti. Jelang pernikahannya, pasangan musisi muda ini menggelar upacara pepamit di kediaman Mahalini di kawasan Banjar Aseban Kawan Desa Tibubaneng, Kuta Utara, Bandung, Bali, Minggu 5 Mei 2024. Upacara pepamit adalah salah satu rangkaian pernikahan dalam tradisi Hindu di Bali, di mana calon pengantin perempuan berpamitan kepada leluhurnya untuk menikah dan ikut bersama keluarga pria. Di video itu tampak Mahalini yang begitu cantik memakai kebaya kuning keemasan dan mahkota tinggi. Mahalini ditemani orang tuanya menyambut hangat kehadiran Rizky Febian yang datang ke Bali bersama Sule, adik-adiknya, hingga keluarga. Mahalini dan Rizky Febian lalu saling bergandengan tangan. Rizky Febian bajak menebar senyuman selama bersama Mahalini. Suasana rumah Mahalini juga terlihat sangat meriah. Rumah Mahalini dihiasi beragam pernak-pernik pernikahan adat Bali, seperti anyaman pelepah pisang hingga dekorasi cantik khas Bali lainnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, turut menanggapi hari pernikahan kedua penyanyi ini. Menurut pria yang akrab disapa Kiai Khalil itu, pernikahan Mahalini dan Rizky Febian tidak sah, tetapi hanya jika sang calon mempelai putri masih beragama Hindu. Namun belum diketahui apakah kedua mempelai ada yang berpindah agama atau tidak.